Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد. Para wargi Cianjur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kabupaten Cianjur diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Alangkah bergembiranya kita semuanya umat Islam memasuki bulan Ramadan ini. Karena kita yakin bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan. Keistimewaan yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban kepada umat Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang tidak diwajibkan berpuasa di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kenikmatan itu sendiri tentu saja akan membawa berkah bagi kita semua. Kemudian keistimewaan lain bulan suci Ramadan, yang pertama adalah bahwa nafas orang-orang yang berpuasa itu di sisi Allah bagaikan wangi dibanding minyak kasturi. Kemudian keistimewaan yang kedua bahwa malaikat akan mendoakan orang yang berpuasa dari sejak sahur sampai dengan mereka berbuka puasa. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Allah akan menghiasi surga orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, syaitan pada bulan Ramadan tersebut akan dibelenggu. Jadi tidak akan bebas seperti bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan yang kelima, Allah akan memberikan ampunan di saat akhir bulan Ramadan. Para wargi Cianjur yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah apabila seluruh manusia atau khususnya umat Islam tahu persis hakikat daripada keistimewaan dan keagungan bulan suci Ramadan, maka pasti niscaya mereka berharap bahwa seluruh bulan yang ada selama setahun itu inginnya sebagai bulan Ramadan. Karena banyak keistimewaan, banyak pahala yang dapat di terima oleh kita semuanya pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana biasa, kita sudah biasa melaksanakan berbagai ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah di bulan-bulan selain bulan Ramadan, selain daripada sholat wajib diantaranya sholat sunnah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, memberikan infak dan sedekah, melaksanakan zakat dan lain sebagainya, itu tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Tetapi ketika peribadahan itu dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala itu kepada umat Islam yang melaksanakannya. Oleh karena itu, Allah sendiri sudah memberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan seperti itu. Kemudian, keistimewaan lainnya, Allah memberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad yaitu badan yang besar, tinggi, kemudian usia yang panjang-panjang. Kemudian ketika umat Nabi Muhammad diberikan badan yang sedang, yang kecil, dan usia yang pendek. Tetapi sebagai gantinya Allah memberikan sesuatu yang lebih, yaitu antara lain adalah malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Kemudian dari hal tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikati warruhu fiha. Warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta batla'il fajr. Bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Apakah yang disebut malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu adalah malam ketika seluruh malaikat diturunkan oleh Allah bersama malaikat Jibril. Dan atas seizin Allah, para malaikat dan malaikat Jibril itu yang mengatur segala urusan. Malam kemuliaan itu memberikan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini tentu saja kita mengharapkan di bulan Ramadan, bulan suci yang agung pada tahun 1443 Hijriah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.